hari ini gue akan nelponin followers lagi. Kalau misalnya lu mau gue telepon, silakan DM nomor lu di DM gue. Kok DM nomor lu? Pasti di DM-nya Donald Trump. Dan udah banyak orang yang udah nge-DM-in nomornya dia. Kemarin udah ada 4 semalam, udah ada 4 orang yang gue telepon. Malam hari ini kayaknya cuma 2 nih. Soalnya ini gue rekam jam 12 malam. Jam 12 malam karena tadi hujan. Jadi takutnya suara hujannya masuk. Kalau suara hujan masuk kan di sini ribet, ntar dia mau duduk di mana. Ya. Oke, mari langsung kita ke orang yang pertama. Banyak banget gue jadi bingung dari sini. Gaya banget ya gue. Seru-seruan dong, seru-seruan. Yang kira-kira enak dia aja ngobrol aja nih. Kalau yang bang, telepon bang, gue ngefans banget bang. Yang kayak gitu-gitu ya, gak gue telepon. Cowok ya yang pertama ya? Cowok ya. Iklan dulu, iklan. Jokes Frimawan gak gitu. Ada lagi. Gue kemarin naik motor bang. Di depan gue ada orang pakai jaket hijau Stabilo. Gue pikir polisi kan. Pas gue deketin ternyata beneran Stabilo. Jokes Frimawan gak gitu. Perhatikan jokes ini baik-baik. Kartini itu cewek. Soalnya kalau cowok, mungkin kalian pikir Kartono. Tapi komedi gue gak semudah itu. Kartini tuh cewek, soalnya kalau cowok dikatain, ih cowok-cowok namanya Kartini. Itu jokes Frimawan. Omong kosong. Pas kita telepon ya. Ya. Gak beruntung nih orang ini. Gak beruntung. Siap. Berapa hari kita corona? Isolasi? Berapa hari ya? 12 ya? 12 hari ya? Ini set. Udah hari Jumat sekarang? Ya kan? Iya udah hari Jumat. Set. Ini orang yang beruntung kedua. Semoga handphonenya masih aktif. Di Karang Taruna. Yeah. Langsung kita lihat apa? Halo? Halo ya. Ini siapa? Siapa? Dedi. Rumah lu di mana, Ded? Oh, gua di Lampung. Lampung. Oh, lu udah mau tidur ya? Enggak sih, ini lagi nonton anime. Lagi nonton apa? Anime. Anime. Oh. Oh, lu wibu lu. Enggak sih. Wibu sih enggak. Itu anime apaan yang lu tonton? Kayak Hunter x Hunter gitu, akademia terus suka gue. Oh, Hunter x Hunter. Itu jemput, X jemput gak? Apa? Jemput X jemput gak? Iya. Kan Hunter x Hunter, iya kan? Iya, iya. Kayak Hunter x Hunter ya jemput X jemput gitu. Oh iya. Gimana keadaan Lampung? Di sini lumayan sih. Lumayan apaan? Lumayan kondusif. Udah ada yang kena belum? Kena 3 orang sih kalau yang udah positif. Positif apa tuh? Corona ya. Oh, udah 3 orang yang positif. Di Lampung kotanya? Iya, di kotanya. Lu di mana? Di Bandar Lampung. Di kotanya. Gue pernah ke Lampung tuh di metro ya? Iya gak sih? Bukan. Masih jauh lagi ya. Gue waktu itu ke Lampung ke Malahayati. Tau gak lu? Oh iya, Malahayati Universitas. Iya. Iya betul. Gue pernah kesana gitu. Kenapa? Stand up? Gak tau ya, ada ya? Ada, waktu itu spesial atau gimana bang? Enggak, diundang sama
anak Gajah Lampung. Kok ngomongin karir gue ya? Lu sejak kapan ngefans sama gue? Waktu di apa LKS ya, yang juara gue ya. Oh iya LKS. Abis itu dari LKS di Kesuci gitu ya. Suci 5 gue ikutin dari awal tuh. Mantap. Iya, gue ngulangin video lu bisa kali kayak gitu. Ah, udah biasa itu. Udah biasa. Enggak merasa tersanjung gue. Di sana di Lampung ini enggak apa? Social distancing enggak? Nongkrong-nongkrong udah dikurangin enggak? Iya, sebenarnya harusnya dikurangin sih, udah ada imbauan dari Pemda. Dari wali kotanya. Yang iya masih ada aja yang masih nongkrong-nongkrong gitu. Lu? Kalau gue di rumah aja sih. Yakin lo? Enggak, gue tanya. Di kamar aja gue. Oh, bagus. Pokoknya, kalau misalnya lo keluar, gue tutup pintunya. Biar lo gak bisa masuk. Oke, okay, terima kasih ya. Siapa? Deddy. Deddy, siap. Terima kasih, selamat nonton anime. Dan jangan lupa jaga kesehatan, tetap di rumah aja, oke? Okay? Terima kasih, selamat malam. Orang Lampung ya, gue pernah ke Lampung, cuma sekali doang sih. Ya mudah-mudahan tahun ini gue bisa ke Lampung lagi dan menghibur warga-warga Lampung yang ada di Lampung. Iya gila. Itu tadi cowok, sekarang kita ke cewek boleh. Followers beruntung kedua, cewek. Tadi kan ada cowok sih di kan. Sekarang kita telepon cewek. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Mohon periksa kembali nomor tujuan Anda. Iya. Udah dua orang aja yang kurang beruntung. Terus udah dari sekian banyak orang yang gue pilih, dia yang gue telepon. Cewek. Halo. Iya. Ini siapa? Kak Indra ya. Hah? Ini siapa? Ini Puan. Siapa namanya? Puan. Puan Maharani bukan? Bukan. Sering digituin ya, dibercandain ya, Puan Maharani gitu. Sering banget dikira anaknya Megawati padahal beda nasib. Padahal anaknya SBY ya? Oh bukan juga. Rumahnya di mana Puan? Di daerah. Oh Jakarta Timur berarti ya. Betul. Di sana udah ada yang kenang gitu nggak? Positif segala macam? Di dekat rumah sih nggak ada ya, cuman kayak ke kecamatan lain gitu ada. Tapi yang di daerah Jakarta Timur gitu? Yang kecamatannya beda sama kelurahannya, cuman kalau yang persis kayak RT sebelah gitu sih belum ada. Semoga nggak ada lah ya. Jangan sampai. Iya, jangan sampai. Selama ini udah berapa lama di rumah doang? Nggak di rumah doang sih, soalnya masih tetap masuk kerja. Bilang sama perusahaan kamu, Pak, ini himbauan dari pemerintah harus kerja dari rumah gitu dong. Berani nggak? Nggak bisa dikerjain dari rumah kerjanya. Oh gitu ya, kasian banget. Yang penting ini aja apa, jaga kesehatan, kebersihan gitu-gitu. Pasti itu mah. Iya, udah makan belum? Ya belum. Oh belum, mau dimakan nggak? Jangan. Oh jangan. Iya, ntar dikira monster. Emang apa? Bukan dong, udah punya pacar belum? Oh belum. Mau dimakan gak? Lucu banget ya. Itu apa? Itu suara adeknya ya? Iya betul, suara adek gua. Kenapa? Okay. Mau dimakan? Nelfon cewek malam-malam takut ceweknya baper nih. Oh jangan. Jangan ya? Kapan terakhir kali pacaran emang? Kapan ya? Kayaknya terakhir
putusnya bulan apa ya? Bulan apa? Oktober kali ya? Buset. Oh udah hampir setahun ya? Enggak setahun sih. Belum. 6 bulanan kan? Iya, 6 bulanan gitu ya. Yaudah, yang penting Puan bersih-bersih, jaga kesehatan, pakai masker, keluar, gitu-gitu kalau misalnya mau kerja. Bye. Makan makanan bergizi, nggak usah stres-stres, oke? Okay? Baik. Mau kirim salam dong, boleh nggak? Mau kirim salam? Boleh. Buat siapa tuh? Buat teman-teman satu profesi aja sih yang sama-sama kerja di hotel. Oh. Biar tetap semangat. Oh gitu, oh, kerja di hotel. Walaupun udah di unpaid leave, walaupun udah di rumahin. Uh-huh. Biar tetap semangat, semoga coronanya cepat berlalu. Amin. Sama buat teman-teman di kampus yang sama-sama kerja. Hmm. Semoga tetap lancar kuliah online-nya. Oke. Okay. Walaupun kerjaannya lagi galau juga. Iya sih, betul betul. Ada lagi? Udah sih, dikit aja. Mau request lagu nggak? Terima kasih ya Puan ya. Iya, terima kasih kembali. Terima kasih, selamat malam, dadah. Oke, okay. Itu tadi adalah dua orang yang beruntung yang gue telepon pada malam hari ini. Jam berapa kita? Jam 12, terus setengah 1 sekarang. Yang udah nge-DM nomornya, gak usah nge-DM lagi karena semua DM yang lo kirim udah gue baca semuanya. Jadi tinggal tunggu giliran aja biar gue telepon. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.